Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Egi Ahmad. Teman-teman, kali ini saya akan memberitahukan salah satu impian saya yang belum tercapai dan mudah-mudahan segera tercapai, yaitu adalah salah satunya bisa bertemu dengan Habib Ali Zainal Abidin Assegaf, yaitu apa yang biasa kita kenal dengan sebutan Habib Bidin. Beliau adalah pendiri dari Majelis Az-Zahir dari Pakalongan, yang kalau teman-teman bisa lihat sangat luar biasa ketika ada acara-acara puluhan ribu bahkan ratusan ribu jamaah bisa tertarik, bisa menghadiri acara majelis tersebut. Saya berharap sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan di suatu saat, di suatu waktu, saya bisa bertemu dengan Habib Ali Zainal Abidin Al-Kaf Assegaf, Habib Ali Zainal Abidin Assegaf dari Pekalongan. Lalu saya ingin bersilaturahmi kepada Habib dan juga pengen berfoto bareng kepada Habib Ali Zainal Abidin Assegaf. Waktu saya ke Solo kan, saya kan melewati Pekalongan, lalu saya mampir dulu ke Gedung Kanjus Solawat dan juga rumah Habibidin. Ternyata beliaunya sedang ada acara dan juga pulangnya malam karena masih melanjutkan perjalanan. Jadi kita lanjut ke Solo, belum ditakdirkan bertemu Habib Ali Zainal Abidin Assegaf. Mudah-mudahan di suatu waktu saya bisa bertemu dengan Al Habib Ali Zainal Abidin Assegaf dari Az-Zahir ya teman-temannya. Semoga Habib juga nonton video ini. Saya akan senang sekali apabila video ini bisa sampai ke Habibidin. Saya sering menonton live streaming Majelis Az-Zahir setiap hari Habibidin. Qasidah yang saya paling tunggu-tunggu itu Busro Lana, karena itu yang dibawakan Habibidin itu sangat ngena sekali pada diri saya. Saya sangat ditunggu-tunggu sekali qasidah itu ketika live streaming, teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa sampai ke Habibidin, bisa dilihat oleh Habibidin, Habib Ali Zainal Abidin Assegaf. Terima kasih, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.